Niatnya tadi mau jalan-jalan dari jam 8 pagi ya. Niatnya. Jadi tadi malam begitu nyampe Nijmegen, iya pokoknya besok tuh kita harus sepagi mungkin karena kita mau nyewa sepeda, terus kita mau pokoknya jalan-jalan dari pagi. Jam 7 pagi kawan udah bangunin kita. Tapi bapak belum bangun. Ada Jasmine di ulangan. Jadi Jasmine tuh udah 13 tahun tinggal di Belanda sama suaminya dan beliau adalah seorang guru banget. Ya datang jauh-jauh dari Arnhem. Ibu Arnhem apa sih? Arnhem itu nama daerah, Kal. Nah, ini adalah padahal ini udah menjelang hari terakhir tapi ini adalah hari pertama kita dilepas sama Digo. Iya, kita dari kemarin-kemarin selalu didampingi olehnya, tapi hari ini dia harus ke dokter gigi, jadi kita nggak tahu mau ngapain deh. Sekarang kita lagi mau beli lumpia. Untung ada Jasmine. Tuh, bapak mau ngomong apa kalau ini coba? Ngomong apa? Ilibedi bahasa Jerman. Akhirnya berkat pertolongan Jasmine kita sampai ke Kronenburger Park di depan kita ya kau. Buung. Yuk. Aku yang amankan jalan. Oke. Katanya Mas Ipe mau lari, sombong sekali bapak. Sombong sekali kamu bapak. Ray. Buang. Kayaknya dari tadi kawa bosan aja dalam rumah ya. Di sini ada rusa-rusa, terus kawa sama Jasmine lagi ngeliat rusa. Halo. Risol neng. Sumpah dari kemarin kangen banget sama makanan anget-anget goreng gitu tau gak sih? Hihihi. Oh, jangan makan ya kak. Duduk kau. Satu, dua, tiga. Hore. I call this the art of doing nothing. Bener-bener enak banget. Kayak rasanya ya memang udah mau masuk spring sih ya. Tapi orang-orang tuh bego-begoan gitu yang kayak duduk di parknya mama sepedanya, dia minum bir sendirian, ada yang pacaran, ada yang main sama anjingnya. Lucu deh. Dan ketolong banget nih ada Jasmine dari tadi. Jasmine baik banget dari tadi. Babysitting kau sebentar. Kamu senang banget ya kau? Dan pasir selalu bekerja sama dengan baik. Super Laker. Dia Super Laker. Aku udah bisa bahasa Belanda, tante. Cuma bisa Super Laker. Dia tadi tawarin pisang goreng deh kayaknya. Ya. Aku sambil merosot sih kau kayak gini. Wow. Kok sambil merosot rasanya enak. Makan lumpia, dia udah teriak-teriak dari jauh. Lumpia, lumpia, aku mau dong gitu. Ya udah, terus akhirnya dimakan deh sama dia di atas perosotan. Semua tahu kini ku terbang menghias alam. Enak banget ya semua spot kayaknya bisa
di tempat main anak-anak, dan di play parknya sendiri kayak semuanya aman gitu. Mau anak jatuh juga jatuhnya ke pasir. Kembali. Sini gitu. Tapi semenjak ada Kawa kan berarti kayak harus nungguin dia bangun dulu, nungguin dia on dulu segala macam. Jadi kita bikin tripnya emang dari awal enggak ambisius, jadi kayak agak-agak gimana ntar gitu. Ibu, mama, ibu, mama. Ibu ngapain sih mau ikat-ikat? Baby sister nih. Udah semuanya, Bu? Udah semua. Nyusuin di taman enak banget ya. Ya maksudnya kayak gak ada orang yang ngeliatin juga. Terus gak ada apa-apaan juga, cuman kita doang. Biasanya orang lain sibuk dengan kegiatannya masing-masing gitu. Dan kebetulan ini lagi sunny day. Jadi kayak dingin ya? Dingin tapi apa, matahari tapi anget. Gimana tuh dingin tapi anget? Untuk pertama serius? Kalinya ketiduran di rumput nih. Di atas rumput nih. Bapak lagi mau beli lumpia. Pula, ini adalah hari terakhir kita di sini. Dan kita akan, apa namanya, kita akan ke Amsterdam. Cuman pengen beli beberapa barang doang. Abis itu kita mau melakukan sebuah kegiatan yang sangat turisti. Nah, dari kemarin kan belum benar-benar jadi turis nih kalau belum foto-foto di Volendam. Yeay! Sekarang kita menuju ke stasiun. Enak? Kamu? Kamu? Beta-karotenemia. Bapak beli ya ini. Ceritanya yang akis. Kalau gitu setiap kita ada acara di Sudirman, naik kereta aja sayang. Kalau udah jadi. Kok belum jadi ya? Enggak, maksudnya kereta dari MRT. Airport. Oh. Kan turunnya Sudirman. Ini dia toko sepatunya yang masih PE suka sekali. Jadi kemarin banyak banget yang nanya aku pakai gendongan apa. Ini gendongan yang pokoknya dari semua gendongan yang aku punya gendongan model segala macam deh. Nah, ini yang paling enak banget. Ini namanya Fly Tie dari Fidela. Terus ini supaya lebih enak sebenarnya ini bisa diginiin. Sampingin gitu ya? Iya. Ini dia bisa di-spread gitu, ini jadinya jauh lebih enak. Dan kenapa aku selalu milih model gendongan yang kayak gini? Karena kawannya jadi snug banget gitu loh, kayak apa dadanya tuh nempel sama dada aku. Terus
jadi anget banget. Jadi kayak bisa pelukan setiap saat gitu loh. Jadi dari kemarin mau di gunung, mau di kota, mau di manapun, pokoknya ini yang paling nyaman kalau buat aku. Sorry. Saya lewat di sini. Tak kau mau gue gendong? 14 berapa gitu? Tak gue cek dulu. Be sure only to download the other pictures in 1 week time, because after this the file will expire. Okay, 1 week. All right. Thank you. And you have all the other pictures, so you can choose another one. You can print another picture also. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Selamat pagi. Kemarin kita nggak sempat bikin vlog banyak. Kita kemarin cuma stop sampai di Amsterdam doang ya, karena habis itu kegiatannya benar-benar tight banget, nggak sempat ngeluarin vlog dari kantong. Tapi yang jelas ini benar-benar hari terakhir. Hari ini kita akan pulang dari Nijmegen. Rasanya gimana sayang rasanya? Sedih. Tapi badannya juga emang udah capek banget sih kok aku. Ini anak kayaknya tapi malahan udah betah banget gitu di Nijmegen dan udaranya. Kau? Hatis masih wiyung terbaru. Rinaldi Yunardi ala terakhir di Nijmegen. Sekarang mendadak udah hampir jam 3. Jadi kita akan packing. Tadi 2 koper udah di packing. Sekarang tinggal koper yang terakhir. Yang mana koper terakhir ini isinya adalah makanan. Oleh-oleh. Nyender lagi, bro. Kok? Kamu kekenyangan. Enak banget nyender di situ. Nah, oke. Jadi ini satu koper isinya makanan semuanya, oleh-oleh. Tuduh. Oh, ibu jago banget. Ibu jago banget packingnya. Ibu satu-satunya kali. Paul ini juga paling jago. Hanyalah packing. Sekarang kita udah sampai di kereta. Kita akan pulang hari ini. Skipnya pol banget ibu. Saya bapak ini skipol. Nih, kita tuh tadi bawa 3 koper. Ini adalah 2 diantaranya. 1 duffel bag beli. Jadi dari tadi ibu nenteng Kawa, di gua nenteng 2, Marlis nenteng 1. Tuh, cuma gak ada mereka. Dai, bapak dai. Aku kayaknya mau main sini deh. Maksudnya mau pergi bertiga gitu. Gak usah videoin lagi. Kok gitu tangannya kok? Aku pikir-pikir dulu ya. Headset. Oke, ini. Bayo. Bayo. Oh, enggak dilempar.
Bye. Wow. Tante Marlis? Tante Marlis cium. Wow. Hai kawan. Bye. 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 Tiba juga saatnya harus ninggalin Naimah kan. Dan terutama karena melepas Digo dan Marlis harus sepedahan. Sekarang kita lagi mau check in. Menurut kamu gimana sayang liburan kita kali ini? Menyenangkan banget sih. Menurut aku ini yang terbaik. Yeah. Liburan yang terbaik buat aku dan kamu dan kawan. Yeah. Biar kita udah di pesawat dan ya udah gitu kalau udah di pesawat ada yang sibuk dari tadi. Aku betul banget sama namanya tombol. Entah kenapa pokoknya kalau semua tombol tuh udah dipencetin terus semua. Hello. Hi. What would you like to have? Love. Which one? We have water, oranges, lemonade, or raspberry. Which one would you like to have? You choose. Just point me. Okay. Lemon. This one. Is it the same? Okay. Tadi seat kita kepisah, tapi sekarang ternyata orangnya mau switching seat sama kita. Ih, baik sekali ya. Jadi sekarang bisa berdua bapak lagi.